Testing karburator spin ke 260, puji Tuhan sampai di 260. Terima kasih buat Kristina Anggi, Pulau Merak, Cilegon, Banten. Semoga keluarganya damai sejahtera, diberkati. Oh ini Faiz Bapeda. Semoga diberkati sekeluarga, dicukupi, sukacita, damai sejahtera, amin. Oh, lampunya belum. Nyalakan. Ulangi ya. Top chair ya. Seperti biasa, gasnya cepat naik, cepat turun. Gas pelannya enak. Berisi, berotot. Nggak serak pokoknya, nggak gas kosong. Itu ciri-ciri karburator jelek. Baru jelek banyak selain Tokaido. Selain Tokaido itu banyak sekali. Jadi ditarik gasnya itu serak-serak dulu, baru dibetot agak dalam lagi, dia baru naik. Kalau Tokaido nggak smooth, lancar. Jadi gradual naiknya. Mau gaya kalem bisa, mau kontan juga bisa. Jadi Tokaido ini terbaik untuk diimitasi ya. Banyak merek diimitasi, terbaik ini Tokaido. Bisa menyusul yang original. Gasnya sudah berhasil saya empukkan persis original. Kalau yang imitasi lainnya pasti keras. Kalau ini sudah ringan gasnya ini. Langsamnya, terus iritnya juga istimewa, bisa dilihat di YouTube saya nomor 7. Hans Wasabi, Han Wasabi Studio di YouTube saya nomor 7. Awal-awal ya, awal-awal perubahan dari Tokaido coklat ke biru. Kerdusnya juga sudah mewah, looks sangat sangat modal daripada Choho dan SKR. Lebih kelihatan mahal. Ini printnya luar dalam. Di dalamnya pun di print. Nah, kalau yang Choho ini cuma kardus coklat. Saya ada juga, pernah jual juga. Nah. Oke, sekian. Tambahan info untuk pengguna karburator dari saya. Filter udaranya perlu dibersihkan mas. Kalau yang Skywave di sini di atas CVT, kalau Skydrive seperti ini. Diperiksa juga karet cup inlet wajib ada. Kalau di Skywave diserong. Jadi box filter dibuka, nanti ada karet jari telunjuk untuk menuju ke selang spiral. Di dalamnya ini ada karet kecil. Nah itu harus wajib ada, harus ada. Tidak boleh dilengsarkan atau dicabut. Dan kalau untuk kabel gas seret ini juga bisa menyebabkan gasnya lama turun, gas kabur, karena kurang selesai, kurang kembali ke posisi awal. Kabel gasnya seret. Caranya ya peringan gas saya diketatkan lagi. Memang agak keras untuk mengkompensasi kabel gas seret tadi. Atau diganti kabel gas, atau dilumasi oli bisa. Cara penanganannya seperti itu. Nah, filter udara ini penting. Karena filter udara kalau buntu, tidak peduli karburatornya original atau yang mahal sampai belasan juta, tetap hasilnya nanti sudah loyo, boros, businya hitam, basah karena udara yang masuk sedikit seperti dibekap. Jadi karburator ini seperti dibekap. Isap udara ditutup karena filter udaranya ini kotor. Jadi harus di ekstrim kalau bersihkannya itu. Aqua 1,5 liter di botol, di lubangi, disemprot. Jadi disemprot, disiram bensin ya, sampai basah sekali, baru semprot udara. Semprot udara yang kenceng. Terus diulang lagi, diberi bensin lagi, disemprot udara berulang kali sampai ini steril. Karena ada yang Skywave bilang ini sudah saya bersihkan. Nah, saya curiga tidak cukup steril
Jadi dipasang gak enak berebut, dilepas enak loh. Padahal kalau bedanya sedikit itu bagus, kalau bedanya gede tandanya filter udaranya ini yang kotor. Karena dipasang gini gak enak, dilepas enak. Seharusnya kalau pasangan pabrik itu dipasang sama dilepas itu bedanya dikit, performanya bedanya dikit. Nah oke, selain itu ya diberikan filter bensin karena apa? Ada beberapa customer saya karburatornya banjir. Nah itu kalau normal, kondisi normal seperti sekarang ini aja gak banjir ya, pasti butiran karat tangki bensin itu turun mengganjal jarum ventilator. Jadi perlu ini filter bensin terbaik se-Indonesia, medianya kertas sama magnet. Pernah saya jual yang senada yang sama ya, ada magnet dekat dan media kertas, tapi casingnya mudah pecah, enggak tangguh. Kalau ini tangguh, ini mau kena getok atau mau kena bengkok apapun enggak akan patah. Terus setelah itu dihisap, ini perlu juga dicek ya, ada dua selang kecil. Jadi satu selang emisi second pair atau ICE, yang satu selang kran vakum otomatis ya. Ini kalau disedot udara sekencang apapun itu tidak akan mengeluarkan bensin di sininya. Kalau sampai mengeluarkan bensin ini bisa boros, langsung bensinnya ikut bypass gini tanpa persetujuan karburator. Harus melewati sini harusnya, tapi langsung nyeruput di sini, kena infus, akhirnya boros. Jadi dicek ya ini ya, selang kran selang untuk kran vakum ini ya harus disedot sekuat mungkin tidak mengeluarkan bensin. Sama yang emisi ini juga dicek di benjolan nepelnya ini, harus tak ada retak rambut. Ini juga nggak boleh ada retak rambut. Tingkat kevakumannya ini tinggi. Jadi kalau untuk mengecek kebocoran di sini yang area karet manipol ke karbu atau karet ke manipol besi, ini disiram bensin juga bisa kentara, nanti gasnya tinggi atau mati. Nah, contohnya seperti ini, mesin dijalankan loh ya, mesin nyala on terus disiram, ini diperiksa di sini langsung mati atau suaranya gasnya membesar, berarti ada yang bocor, belikan karet manipol yang baru. Jadi biar pasangannya enak. Nanti kalau ini bocor dibiarkan sekitar 60 km per jam itu akan nunduk-nunduk, berbet-berbet. Nah ini masuk, soalnya udara masuk di sini. Jadi karet filter ini penting ya, untuk ketat atau dalamnya diisi ban dalam supaya lebih ketat, ketat lagi ya. Terus untuk kabel gas tadi seret, oh sudah selesai. Nah tingkat kevakumannya tinggi di sini, dicek juga yang dari manipol besi ke menuju mesin ke klep itu ada packing. Kalau spin sky drive ada packing kertas, kalau di Sky Vivayati ada o-ring, wajib tebal ya, jangan main lim. Dibarui aja, o-ringnya murah kok, cuma 1.000-2.000 perak mungkin, atau 3.000 tergantung daerah. Pokoknya yang kembung supaya ada unsur penekanan dan unsur segel rapat supaya tidak ada udara maling masuk. Jadi udara maling kebanyakan ini problemnya Suzuki ini di udara maling, entah dua biji selang ini retak rambut, karet manipol ini longgar udara masuk, atau o-ring as penjepit koin. Ini untuk karburator yang tua, kalau karburator saya nggak ada kasus karena ya baru soalnya. Jadi penting dicek kebocorannya, harus tutup rapat semua, pasti enak nanti hasilnya. Nah ini ada iklan juga untuk kebanyakan Suzuki itu rem belakangnya tidak pakem. Nah ini saya ada kampas rem pakem non merek, dibeli guys, pasti pakem. Yang penting itu rem itu harus pakem, kalau enggak nyawa bisa melayang atau kerugian material maupun non material juga bisa terjadi, karena rem itu harus pakem. Kalau enggak pakem membahayakan orang, juga membahayakan diri sendiri. Ngebut jadi enggak pede,
jalannya harus pelan-pelan, mengandalkan rem depan, celaka. Karena kalau posisinya miring dikit di rem depan, pasti akan aquaplaning, apa ya, delosor, jatuh delosor langsung, kontan langsung delosor. Karena enggak boleh kalau waktu belok gini di rem depan ada pasir, langsung jatuh, rugi. Mending pergunakan kampas rem, rem sebagaimana mestinya, belakang harus pakem. Nah ini jaminan pasti pakem. Juga untuk setelah pasang karburator tadi, ada keluhan beberapa customer saya, larinya 40 km per jam, padahal fit semua, mesin fit, karbu fit, box filter beres. Nah ini tinggal dilumasi dengan tim can. Ini varian tim can yang paling licin ya, ada yang tutup biru, merah, oranye, putih. Yang tutup hitam inilah yang paling, yang ada tulisannya 5% molybdisulfit. Ini anti aditifnya ya, anti wear. Jadi kalau tim can varian lain tidak ada, 5% molybdisulfit. Cuma yang tutup hitam aja. Ini heavy load, shock load, beban kejut yang tinggi, beban gesek yang tinggi. Data sheet-nya ada di Google. Jadi kayak diantem, apa ya, digesek oleh besi ya, dengan tekanan yang besar, nanti ada timbul luka berapa mili, itu ada ukurannya. Ini bagus, licin, paling licin dari semua varian tim can. Kalau gris-gris lainnya percuma, walaupun high temp atau kental atau nggak mudah menguap, percuma kalau nggak licin. Padahal fungsinya harus licin. Seperti torsi cam ini, kalau gerakannya pelan tapi keras itu, kalau diberikan licin perlindungan sempurna, enak, performanya juga muncul, barang awet. Buat kones juga bisa. Kones ini beban kejutnya tinggi, kontak dengan lubang, hantam komstir, hantam kones, seperti kones itu dipukul palu, pukul palu terus berulang kali. Kalau ada gris yang paling licin, terlindungi konesnya. Atau klaker, klaker buat isi di bearing-bearing itu kan sealnya bisa dilepas, dimasukkan tim can, ditutup lagi, nanti bearingnya awet. Untuk bearing roda, bebek, ataupun motor sport. Ya untuk yang rindu kualitas ya, rindu kualitas di Indonesia, yang terbaik ini. Memang ada, di atasnya ini ada SKF, saya punya juga. Ini LGMT3. Tapi buat apa beli ini mahal-mahal? Lebih mahal memang dari tim can, tapi gak cocok, gak kebeli. Maksudnya buat orang-orang awam gitu, terlalu berlebihan ya. Mahalnya fantastis, harganya terlalu fantastis. Gak perlu, tim can aja sudah cukup, paling bagus ini. SKF itu harganya terlalu gak terjangkau lah pokoknya. Apalagi bengkel seperti saya, cepat habis, wah sayang. Oke, selesai semua. Nanti saya berikan link deskripsi, di deskripsi ya, link pembeliannya kampas, tim can, maupun filter bensin. Nah, setelah kabel gas, nanti mungkin pemasangan untuk Skywave dan Hayati, karburator saya, perlu setelan ini, di setel yang di bawah tombol starter. Ini setelan gas ini. Oke, sementara itu tambahan infonya.